Baracololo, oh oh, Baracololo. Kawin kita orang, cuma kan Tino tak tinggal di bumi. Oh, terus? Tino usah tidak boleh pulang lagi ke kayangan. Makanya Tino tinggalnya di bumi dan menikah dengan ti pangeran yang ada di ti pangeran ini. Pangeran? Nah, jadi tidak seberapa. Putri, karena antara putri dengan pangeran sobaku cocok, sobaku kawin ya. Ini pangeran atau ti opali putri? kapan hamil? Ceritanya sudah kawin berkebun. Belum hamil ya. Terus? Jadi nanti kita orang mau berencana bahamil lah. Tiba-tiba si putri mendapatkan paket dari kayangan. Oh, putri dapat paket dari? Ada online. Online. Oh ya ya. Di sini Kampung Parakololo ya. Kampung Parakololo. Ya. Mau ada antar paket. Oh, dari mana? Nama siapa? Nama ini Jilu. Singkatan itu ya? Jatiluna. Jilu Moto. Ya. Oh, ini paket. Ini sikat-sikat dari kayangan ini. Putri mendapat paket mutiara, mustika telur itik. Ini salah. Ini mustika yang sudah berkembang. Tih? Mustika. Ceritanya mustika telur itik. Mustika. Bukan musik, bukan mustika. Mustika. Oh. Salah. Mungkin salah kirim ini. Bukan salah kirim, bukan itu. Ini jalan di jalan Jilumoto. Putusnya ke Putri. Oh, Putri. Putri. Jadi bukan paket ini, oh, bukan paket ini. Salah. Mana? Ini online salah. Tunggu. Belum selesai ceritanya. Oh, ada apa, Kakang? Batik Madrim. Kenapa batik? Apa dokter orang ini? Pelancong. Kasih musik kuat. Online. Oh iya. Ceritanya belum pelancong masuk, baru mendapatkan paket online. Oh, nih toh. Belum dapatin pelancong tadi ini baru kuat. Diam. Memang ngoni ini. Putri kan mendapatkan dari kayangan. Enggak utina namanya. Enggak itu. Putri kayangan, kemudian dia meletakkan mustika itu dan menutupnya dengan tudung di dekat mata air. Tupal. Oke. Cari mata air ya, bukan hidung air. Putri, jangan lupa timba bawah. Oh iya. Ini dapat yang laut sumur. Mudah-mudahan telur ini akan beranak ya. Di dalam? Ditutup dengan tudung. Mudah-mudahan meledak, meletas. Putri kembali ke suaminya dan bercanda, bergurau, berdialog. Papa, kira-kira mau bikin anak berapa tuh orang dua? Kalau Tino Upe mau berapa? 12 boleh? Boleh, setengah lusin bagi deh. Setengah lusin itu. Satu itu lusin. Tiba-tiba masuk pelancong. Pelancong. Kamu ini pelancong, kenapa sama dengan orang baperang begini? Pelancong! Apa? Ada satu orang! Ada pencuri! Interupsi, dalang. Sempit jalan sebelah. Sempit, susah masuk saya. Ada bentor di situ? Di pejalan bagian saya, pebadan segini. Itu bentor Jilumoto. Oh, saya masuk sini tidak apa-apa. Oh, kan sesuai badan toh. Boleh. Masuk pelancong. Masuk. Sini. Untuk saya ada bawa di kamar, kalau tidak saya tidak dapat jalan.
apa-apakah? Bukan, jangan langsung. Siapa ketua di sini? Oh, tidak boleh. Bimba. Oh, Om Bimba. Iya. Om Bimba. Oh, tunggu. Aku bisa sekesan saya lagi. Tidak dapat, tidak cukup di kamera. Tiga. Tidak pakai. Dalam tidak pakai. Kan empat pelancong. Berarti dalam pakai. Tidak, ini satu, dua, tiga, empat. Sama orang. Oke. Saya hitung dua. Ini hitung dua. Pelancong itu pompa. Iya. Ayo mandi lembab kayak sate kalau mau gini. Ini PK yang rumah tempat kayak sate. Mas satu ya. Hampir. Dia yang ketua. Tiba-tiba pelancong melihat tudung. Kasih musik yang tegang sadik. Ada briefing, ada briefing kamu, ada briefing. Ngedap ke situ. Dan mencoba membuka tudung itu. Pelan-pelan. Saya mau buka tutup. Kap, saya bebas. Apa? Kalau mau pelan-pelan, depan di belakang durasi. Oh, durasi. Cepat-cepat. Kita harus laju. Lari. Tutup sih. Hati-hati. Popoto. Perlahan. Kenapa? Ada tita-tika. Hah? Tita-tika? Titika. Tika apa? Mustika. Oh. Aku tahu. Aduh. Hati-hati. Dalang, saya mau pegangin dalang. Hah? Bukan mau talempar torang. Mau lihat dulu cerita. Wow, yang saya tahu torang mau talempar. Dan mereka mencoba memonggang, akhirnya terjadilah angin kencang ribut. Cari kopi. Tunggu. Ini kenapa saya jadi ular begini? Ini cuma karena angin ribut. Kenapa saya jadi ular? Kita yang ribut. Kenapa ente yang? Ini cerita pelancong. Oh, pelancong. Satu tambah satu sama dengan dua. Woi, orang tua. Ngarepe muka sama dengan Alanggaya Panta dua. Alanggaya itu apa? Alanggaya itu layang-layang. Terkutuk. Angin ribut. Sudah. Baru masih ada. Pelancong lari di mana? Pelancong lari di mana? Pelancong lari bersembunyi. Ayo kita kemur. Tidak jadi bersembunyi. Oh, di situ. Oh iya. Bersembunyi. Ternyata bersembunyi lagi. Bersembunyi. Datang lagi. Oh. Bos. Pakai lanjut dalam. Datanglah si putri dan suaminya Jurumoto. Ayo. Papa jangan baca. Ayo sayang. Oh, papa boleh jadi banci banget. Saya pasti. Putri. Pangeran itu pangeran yang gagah. Oh iya. Masa, kalau mau banci dilarang oleh KPI. Oh. Hati-hati ada teguran KPI. Wah, itu martelu. Palu. Jangan Palu Sulawesi Tengah. Karena gagah. Ya. Hei. Dialognya, hei, kamu siapa? Hei, jangan marah-marah. Tunggu dulu, atur sesuai ini. Kamu di sana, turun di sini. Sebelah sana. Sini. Ya. Hei, kenapa kamu? Yang ada di sini, lagu. Hei, yang ada di sana, Kalau tidak tahu lagu, tidak usah menyanyi. Bukan maksudnya, kan yang penting notasinya dapat. Hei, notasi. Hei, siapa kamu? Siapa saya? Coba. Bukan. Apa? Kiamu siapa? Kiamu. Kami pelancong. Tidak usah pakai ini. Itu mengibaratkan bahwa orang itu adalah Cor. Kenapa? Kenapa? Kuku babi. Sudah. Ayo papa. Boys. Kamu harus. Tunggu. Ayo papa. Saya tahu kelemahan papa saya. Ayo pangeran. Ceritanya. Ayo papa. Ceritanya pangeran. Kakanda. Kenapa kamu tidak bilang saja? Ayo opa. Soalnya rambut begini. Ini papa sobat rambut putih. Hei, kenapa kenapa kalian berani mengambil itu? Kenapa kalian mengambil itu? Hei,
ini punya kami, jadi kami berhak mengambilnya. Bukan begitu. Suami. Ini punya kami, punyamu mana? Bukan. Punya kamu mana? Ada punya kamu itu. Oh, bagus. Apa jangan jauh-jauh apa? Bagaimana buktinya kalau itu punya kalian? Apa buktinya? Apa buktinya? Buktikan. Buktinya itu. Coba, heo. Buktinya ada kayu hitam di situ. Coba buktikan kalau itu punya kamu. Boleh? Boleh. Mana penting? Laki-laki jelek, lihat. Apa ya ampun? Heo, maju kamu, pelancong. Perlihatkan. Ini adalah punya kamu. Pasang jurus. Ini ada bapak, ini ada bapak. Kamu mau ambil itu, ente bilang mau ambil itu. Ente bagaimana? Jadi ceritanya membuktikan kalau bisa mengambil tudung itu. Ini dia cuma membuktikan, bukan mau bapak panggil pakai lae. Tidak, itu jurus mau ambil itu. Oh, pasir hitam, gak diam. Pakai jurus. Jurus apa? Jurus apa itu? Jurus apa? Ayam. Potong kucing. Membuka todong. Tidak ada layang-layang makan pun. Tidak bisa. Tidak bisa. Digantikan satu orang lagi. Pelancong. Boleh. Jurus. Buktikan ular sakti. Sama-sama. Kamu harus bisa. Tidak. Tak mundur dia ular, guys. Zaman dahulu kala belum ada guys. Oh. Belum ada itu guys. Oh iya. Begitu. Iya. Masa apa sekarang? Kamu tiba-tiba yang berikutnya. Kamulah satu-satunya. Bolaku itu. Nah, yang satu pelancong terakhir tidak boleh juga. Nah, coba. Ikan tepa dibilang durasi. Akhirnya Mbu Ibu Ngali membuktikan bahwa itu miliknya. Dia membuka. Buka. Sama suami? Putriku. Lama sekali ya. Lama sekali. Cuma mau ambil itu baru. Tetap harus putri. Udah lama sekali sudah begini. Baru ini. Tidak usah hilangin dia. Ini kan permainan kita. Kan ada orang lain. Kan masih terjadi angin ribut lagi. Oke, angin ribut. Angin ribut. Ambil. Disertai petir. Putri, segera. Segera ambil putri. Segala kesangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, pasgala yang pernah kau ucapkan. Tinggalkan aku. Ibarat kololo, oh oh, barat kololo.